Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak Senusantara dimanapun berada, senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat ternak pada kesempatan dalam video kali ini. Dan di kesempatan video kali ini kami baru saja mengambil stok bekatul sahabat ternak. Buat para sahabat ternak yang kebetulan menginginkan bekatul, bisa order lewat nomor WA di bawah ini. Dan sekalian mampir ke kandang Mas Umar, kandang sapi-sapi super sahabat ternak di belakang saya ini. Ada sapi-sapi super, jika sahabat ternak lihat, dulu pernah dua kali saya kunjungi. Ini karena tidak jauh dari lokasi pengambilan bekatul, saya putuskan untuk mampir juga. Langsung saja kita review sapi-sapinya, karena kebetulan sapi-sapinya mau dijual untuk sapi kurban sahabat ternak. Jika ada sahabat ternak yang membutuhkan sapi kurban, tapi ini sudah mepet hari ya kebetulan, jadi langsung saja kita review sapinya. Dan itu kebetulan ada bapaknya Mas Umar yang sedang memberi makan sapi. Nah, dan ini ada renovasi kandang, lebih tepatnya penambahan kapasitas kandang baru, Pak. Nah, sebelah sini ini adalah sapi-sapi 2 ekor, 3 ekor. Ini sapi yang sudah pernah saya liput sebelumnya. Dan ini ada sapi limousin super ganteng, dukul, dadanya dan punggungnya lebar sekali. Dan ini sebelah sini, ini kandang lama sahabat ternak. Ini berpenghuni 2 ekor, yang 1 ekor kebetulan sudah laku. Dan sebelah sana itu belum laku. Nanti kita tunggu Mas Umar sekaligus untuk mengetahui atau menanyakan harganya. Dan ini ada perdetan juga baru, Simental Marlboro baru beli. Kata bapaknya tadi harganya 16 juta sahabat ternak, harga awal masuknya. Dan ini adalah sapi-sapi super di kandang Mas Umar yang kebetulan sedang dikasih makan hijauan. Ini yang paling super menurut saya, dari jenis limousin. Kita lihat ini, sebelah sini dulu sapi-sapi kecil. Ini yang sini kebetulan sudah laku dengan harga 23 juta untuk kurbanan, dibeli oleh masyarakat sekitar sini sendiri. Dan sebelah sana ini kata bapaknya tadi belum laku, untuk harga nanti kita konfirmasi dengan Mas Umarnya kalau Mas Umarnya bangun, karena kebetulan Mas Umar sedang tidur sahabat ternak. Kita lihat dari belakang. Ini saya akan tunjukkan bagian punggung limousin super istimewa yang besar sekali ini. Punggungnya lebar sekali sahabat ternak. Bagian pundaknya lebar. Ini calon layer beton. Dari samping terlihat agak melengkung seperti selamat kecil bagian punggungnya. Bagian pokoknya juga lebar sekali, pahanya panjang. Ini satu kekurangan dari sapi ini menurut saya, hanya satu, kurang tinggi sedikit. Ini sudah panjang, lebar, tebal, hanya satu kekurangan, kurang tinggi sedikit menurut saya. Lalu di samping sini ada sapi cross. Ini cross limousin. Nah, yang paling saya suka adalah kaki-kakinya yang sangat besar. Kakinya jenjang-jenjang ini sahabat ternak. Besar sekali. Kita lihat. Sapinya tinggi. Lalu sampingnya ada pegon istimewa. Sebelah sini tadi sempat saya cek powel 1 pasang. Nah, ini sebelah sini yang cross, kita lihat kaki-kakinya juga super istimewa.
Lalu di bagian paling ujung sini ada cabai jenis limousin. Ini bokongnya juga lebar. Memang kebanyakan untuk breed atau sapi jenis limousin yang cenderung rasnya asli ataupun kemurnian rasnya bagus itu memang tidak tinggi, sahabat ternak. Kita bisa lihat sendiri ini. Ini bulunya masih bulu pedet. Sapinya tidak terlalu tinggi, cuman lebar dan panjang sekali. Kita lihat pundaknya. Bisa sahabat ternak lihat sendiri. Pundaknya lebar sekali. Bagian pundak lebar sekali, bokong lebar dan pahanya juga panjang sekali. Ini nanti sapi ini akan dikeluarkan, mau dijual. Saya cenderung naksir ke pegon ini, sahabat ternak. Dan ini sudah ada Mas Umar di kandang, sahabat ternak. Kita tanya harga-harganya untuk sapi-sapi ini. Kalau boleh tahu Mas, dari ini sapi limousin gundul yang ganteng ini mau dijual Mas Umar? Ini Mas di sate. Nyun harga berapa? 32 Mas, saya ngurisi. 32 sahabat ternak. Ini perkiraan saya bobotnya sekitar 620-30 ada mungkin sahabat ternak untuk sapi limousin ini. Lalu di sampingnya yang cross, Mas Umar? Cross tawarkan 29. 29. Sapi simental cross. Limousin cross simental ini kita lihat kakinya besar. Lalu di sampingnya pegon yang istimewa ini ditawarkan 27. 27 nego nggih, Mas? Nggih, nego. Nego. Lalu sampingnya dijual apa enggak, Mas? Nggih. Dijual juga dengan harga 25 nego. Nggih, nego. Nggih, 25 nego. Hari tak pindah kandangku kok nek negone cocok. Ini kebetulan kami juga mencari bakalan untuk kandang kami sendiri, sahabat ternak. Kira-kira ada yang prospek dan cocok apa enggak ini sapi dari Mas Umar? Ini bagus sapinya, tinggi apa panjang lebar, kurang tinggi sedikit gak Mas? Iya, kurang tinggi. Kurang tinggi sedikit. Memang karena jenis limousin itu seperti itu. Sapinya breednya panjang dan lebar. Tingginya kurang. 29. Ini tadi ditawarkan dengan harga 32. Yang ini 29 untuk yang cross ini. Lalu kemudian pegon 28 nego ternyata. 27 mungkin net nggih, Mas? Nggih. Nah, ini 27 net, 28 nego. Jejerin mriku lho, Mas. Ora nyepak ra. Nah, biar kelihatan perbandingan sapinya dan orangnya segimana. Nah, sapinya segini, sahabat ternak. Untuk Mas Umarnya tingginya sekitar 165 mungkin. Lalu ini sampingnya tadi 25 nego. Nah. Iki kalah ning kuku Mas sampai iki. Awake apik. Kita lihat dari sisi sebelah kiri, sapi pegonya tinggi panjang. Sampean nganggo tetes ora, Mas? Baik kan Mas, baca lumbe ini banyu gula Mas, gula abang kok seperempat kilo digodok anget-anget ben balik no energi nih. Ini kan rada lemes lah sapi nih. Nah, ini kita lihat sebelah sini. Lumayan ganteng sahabat ternak, kepalanya seperti si Sima. Ini tadi saya sempat ngecek, ini yang limousin ini poel satu pasang, cross juga satu pasang, dan untuk pegon merah hitam ini juga satu pasang. Kalau yang sini saya belum sempat ngecek, tapi perkiraan saya ini belum poel. Sapinya masih cocok untuk di
dibesarkan untuk digemukkan di kandang lagi. Ini juga usia-usia yang sebetulnya cocok untuk dikurbankan ataupun dipelihara lagi untuk punya satu pasang ini. Nah, yang sebelah sini tadi dijual berapa mas yang? Udah laku mas Iman. Yang satu? Yang satu 18. Ya, itu kan harga berapa asal ya? Pode sawal mas? Sawal. Oh ini burung kuel no ya, nak sing iki ya. Ini sebelah sini. Ini singkil aku 3 liter mas. 3 liter. Ini nol kabinnya mas. Sebelah sini ini ada pedetan simental cross. Dan buat para sahabat ternak yang kebetulan menginginkan sapi kurban dari Mas Umar ini, bisa menghubungi nomor WA yang tertera di bawah sini ataupun di kolom deskripsi. Nah, ini ada satu resep dari Mas Umar. Mas Umar ini juga pakai Mix Pro, sahabat ternak, ambilnya di saya. Jadi sapinya gemuk-gemuk seperti ini. Iki kok demam mas sapi nem iki. Nggih. Demam BF iku ku ya iku mau nek BF ora patek masalah, nek sing diselingi kembung iku lho mas. Anjan sing fatal iku. Nek jarane yo padha karo sing mati kene iku mbah rasa-rasa. Sel tak oleh kupinge ya. Kita cek untuk kondisi telinganya sahabat ternak, karena sepertinya memang demam kalau kita lihat dari bagian ingusnya. Anget gak mas apa-apa? Anget itu malah sangger kayak banyu gula abang. Kayak banyune anger se ember aduan nih lo, ember cilik kira-kira pirang liter aja, 5 liter nih lo, pin kroso. Ya, dan ternyata sapi ini sudah poel satu pasang sahabat ternak. Itu kita lihat bagian giginya tadi pas mengunyah kelihatan giginya sudah besar-besar bagian depan. Well, satu pasang belum lama tumbuh, masih pendek giginya sahabat ternak. Jadi ini sudah masuk untuk syariat kurban, sudah memenuhi kriteria. Pilek. Berarti gimana warna kono karo sing loro sandingan ora. Cross 29. Ya, dan itu tadi adalah kunjungan saya di kandang Mas Umar. Jika para sahabat ternak kebetulan masih belum mendapatkan sapi kurban di hari-hari terakhir menjelang hari raya Idul Kurban ini, bisa menghubungi nomor saya yang tertera di deskripsi. Untuk sapi-sapi di kandang Mas Umar ini tadi, yang paling ujung sini Limousin harga 32, langsung kemudian cross 29, sapi pegon hitam itu tadi 28 nego, 27 net, lalu sampingnya 25, dan di sini ada satu ekor lagi. Nah, 19 mas, 19 juta. Sudah dapat sapi kurban. Cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di kesempatan video yang akan datang.
Terima kasih nggih Mas Umar sudah ya, dipersilakan main dan mampir di kandangnya untuk mereview sapi-sapinya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak muda Indonesia.